Yang kedua yang disebut oleh apa ni Usmani tadi, isu rambut. Saya ada di tempat kejadian. Waktu mana? Program dah macam ni lah. Bakti panggil jemput Datuk Ahmad Maslan, waktu itu Timbalan Menteri Kewangan, untuk memberi penerangan pasal GST. Adalah Wartawan Malaysia Kini kat dalam tu. Kalau ikutkan, dia tak dijemput, dia duduk. So, dia tak cerita pun tentang apa yang perjalanan apa ni penerangan yang Datuk Ahmad Maslan beri tu. Cuma sesi soal jawab, Datin Seri Rosmah bertanya pada Datuk Ahmad Maslan, kalau saya buat rambut ya dekat kedai RM300, okay? Tapi kalau saya nak suruh dia datang rumah, dia nak charge saya RM1,200. Itu pertanyaan, bukannya satu pernyataan. Pertanyaan dan pernyataan lain. Dia tanya, adakah itu kita boleh kawal dari si pencatutan harga? Kalau pergi kedai RM300, kenapa kalau suruh datang rumah dia charge sampai RM1,200? Boleh atau tidak kita kawal benda ini? Itu soalan. Tetapi Malaysia Kini dia pusing benda tu, jadi Rosmah buat rambut RM1,200. Nampak tak jahatnya Malaysia Kini? Dia suka memutar belik fakta. Cerita pasal penerangan GST sepatah pun dia tak sebut. Yang dia sebut, Rosmah buat rambut RM1,200. Itu saja. Lepas itu habislah dapat geng-geng pembangkang ni. Pembangkang ni memang kreatif. Saya tak nampikan pembangkang dia kreatif mencari benda pelik-pelik. Kita ni cerita hari-hari siapa benda elok-elok, orang tak nak dengar. Tapi pembangkang dia kreatif. Dia tengok benda yang kita tak nampak, benda tu yang dia main.